menggambarkan bagaimana teknologi membuka pintu bagi pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Dengan semangat yang baru, Anggoro dan Jeffrey mendorong teman-teman sekelas mereka untuk bergabung dalam petualangan pembelajaran digital ini. Mereka belajar bahwa teknologi tidak hanya memudahkan akses ke pengetahuan, tetapi juga membantu mereka meraih impian mereka dengan cara yang lebih kreatif. Saat Digital Menyapa adalah kisah inspiratif yang menekankan betapa pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Film ini menceritakan bagaimana teknologi tidak hanya memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik, tetapi juga membantu siswa merdeka untuk mengejar impian dan aspirasi mereka. Dengan memanfaatkan tool online, salah satunya berupa Canva, adalah langkah yang tepat dan dapat meningkatkan antusiasme, motivasi, peran aktif, dan imajinasi siswa dalam proses pembelajaran. Silakan semuanya bisa diskusi di kelompoknya, dimanakan masing-masing untuk susun materinya. Jadi komunikasi. Jangan lupa, nanti semuanya ini tentang materi yang jadi sesuai dengan kelompok. Silakan konsentrasi diskusikan masing-masing. Jangan lupa tuliskan materinya di situ di clip art atas yang sudah kamu miliki. Untuk bisa memberikan kelompoknya. Wah, kalau pembelajaran seperti ini kelihatannya kurang menarik bagi peserta didik. Ini memang perlu dicoba untuk menerapkan atau menggunakan tool online. Baiklah, ini menjadi pemikiran saya dalam pembelajaran selanjutnya. Ayo Anggoro, kita jadi nggak nemuin Pak Mariono? Ayo jadi, di mana Pak Mariono ya? Itu di sana. Maaf Pak Mariono, kami berdua mau minta diajari cara penggunaan Canva. Iya Pak, kami sangat berharap Bapak bersedia mengajarinya. Baik, silakan kalau mau belajar, kamu ke ruang kelas dulu, nanti Bapak susul ke kelasmu. Iya Pak, terima kasih. Oke, ditunggu ya. Iya Pak. Nanti kamu sambil mengikuti apa yang Pak Mariono.
Bagaimana ini Anggoro sama Jeffrey? Sudah jelas apa yang Pak Mariono tadi jelaskan tentang penggunaan aplikasi ikan, Pak? Jelas, Pak. Jelas, oke. Si Jeffrey, si Anggoro, besok ketika dalam kegiatan pembelajaran sudah bisa digunakan ya? Insya Allah bisa, Pak. Bisa, oke. Saya tunggu besok pada kegiatan pembelajaran Bapak. Terima kasih. Oke, silahkan dilanjutkan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa ya. Silahkan untuk belajar dilanjutkan. Udah, kamu sudah menggantikan kita, kelompok. Silakan, kelompok 1 nanti membahas tentang makanannya. Kelompok 2 membahas tentang bodoh. Kelompok 3 membahas tentang putus asa. Dan kelompok 4 membahas tentang tamu. Silakan kalian berkreasi. Boleh dengan menggunakan full online sesuai dengan selera masing-masing kelompok. Meliputi pengertian dari larangannya, kemudian dampak negatif dan cara menghindari. Silakan masing-masing kelompok untuk melaksanakan diskusi, kemudian tekan ke dalam sebuah ringkasan menggunakan tool online. Ayo teman-teman, kita menggunakan aplikasi Canva aja. Ayo.